Lagi-lagi, seekor gajah mati di habitat alamnya. Belum lama ini, gajah Sumatera dilaporkan mati di kawasan Balai Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada Rabu 10 Januari 2024. Gajah malang itu diduga mati karena diracun untuk diambil gadingnya. Kepala TNTN Heru Sumantoro menjelaskan, kematian gajah jantan bernama Rahman tersebut pertama kali diketahui oleh Sang Mahut Jumadi. Saat itu, Jumadi memanggil gajah Rahman dengan membawakan buah. Namun, tidak ada respon seperti biasanya. Setelah didekati, gajah Rahman ditemukan dalam kondisi tergeletak lemas dan gading sebelah kiri sudah terpotong dan hilang. Temuan itu kemudian dilaporkan ke koordinator Mahut. Saat ditelusuri, tak ditemukan barang-barang yang diduga digunakan oleh pemburu untuk melumpuhkan gajah Rahman. Berdasarkan kondisi Rahman, diduga kuat gajah berusia 46 tahun ini diracun terlebih dahulu sebelum dipotong gadingnya. Rahman sempat mendapat pertolongan untuk menyelamatkannya dari keracunan. Upaya penanganan awal telah dilakukan sesuai petunjuk dokter hewan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau dengan memberikan obat pencahar, susu, dan gula cair menggunakan selang. Sayangnya nyawa gajah malang itu tak bisa diselamatkan dan mati pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Kini pihaknya tengah berkoordinasi dengan melaporkan kejadian itu ke Polsek Ukui, Polres Pelalawan untuk menelusuri perkara ini. Sebelumnya kematian gajah juga terjadi pada 11 November 2023. Seekor anak gajah liar dari kantong gajah Teso Tenggara mati usai terlilit nilon hingga menimbulkan infeksi pada kakinya. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau Ujang Holisudin menyatakan, sebelum mati, gajah tersebut sempat mendapatkan penanganan medis oleh tim Wildlife Rescue Unit BBKSDA Riau. Sakitnya anak gajah jantan berusia 2 tahun itu diketahui usai mendapat laporan dari salah satu karyawan perusahaan konsesi bahwa ada anak gajah yang terpisah dari kelompoknya.